Untuk itu, pemerintah daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup dalam waktu dekat akan melakukan bersih-bersih pantai Pancer Puger yang bersinergi dengan rakyat dan juga pemasangan perangkap sampah di sepanjang aliran sungai. Dengan dilibatkannya masyarakat diharapkan menjadi getok tular sosialisasi kepada masyarakat yang lain untuk tidak membuang sampah sembarangan. Kini keadaan di pantai Pancer Puger sangat memprihatinkan. Tumpukan dan ketebalan sampah kiriman dari aliran sungai tersebut sangat mengancam ekosistem di sekitarnya. Pasalnya, tak hanya sampah organik, namun juga ada sampah non-organik seperti plastik, kaleng, dan kain yang tidak bisa terurai. Sedangkan Pemkab belum mempunyai alat keruk sampah yang bisa digunakan di pancer tersebut. Selain bersih-bersih bersama, Dinas Lingkungan Hidup juga secara rutin melakukan konservasi di tingkat hulu sungai dengan penanaman bibit pohon. Dengan harapan mencegah banjir, dan untuk bibit tersebut bisa didapatkan gratis oleh kelompok tani maupun masyarakat di Dinas Lingkungan Hidup. Dinas Lingkungan Hidup tentu punya strategi ya, jangka pendek maupun jangka panjang. Kalau jangka pendek itu, kita akan gerakkan masyarakat untuk melakukan bersih-bersih ya. Kemudian kita ingin juga di beberapa tempat, di titik-titik tertentu, di sungai-sungai yang saya sebut tadi itu, kita pasang semacam perangkap-perangkap sampah. Ya, sehingga minimal mengurangilah ya, jadi tidak terlalu masif masuk ke sana. Kemudian yang paling penting juga, ini agak panjang ya, jangka panjang, di daerah hulu. Jadi sehingga kalau banjir, longsor, dan sebagainya itu, tidak terjadi kelongsoran itu, khususnya di musim hujan. Apa yang kita lakukan? Konservasi. Ya. Langkah konservasi itu kita sudah siapin bibit sampai 1,5 juta. Ya. 1.500.000 bibit per tahun tanaman untuk bahan konservasi lahan di daerah upland ya, daerah lahan kritis. Yang itu bisa diakses oleh masyarakat, kelompok-kelompok tani secara gratis. Dengan selain solusi tersebut diharapkan juga partisipasi dari masyarakat agar peduli dengan lingkungannya, dengan tidak membuang sampah sembarangan. Karena tanpa kesadaran tersebut mustahil bila sampah yang menumpuk di hilir sungai bisa teratasi. Dari Jember, Yudis Adi Jumbo 1 TV melaporkan.